Hai, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Selebriti Nagita, segala hal yang berkaitan dengan Nagita Slavina seringkali menjadi pusat perhatian publik. Termasuk aksi-aksinya di luar dugaan yang didokumentasikan dan viral di media sosial. Salah satunya adalah sebuah video lawas yang dibagikan oleh akun TikTok. Nagita Slavina tengah menikmati waktunya di luar ruangan. Ia diduga berada di sebuah lapangan tenis bersama para artis wanita lainnya yang tengah makan. Nagita pun tak melewatkan kesempatan untuk memamerkan bakat terpendamnya. Pasalnya, hidup dalam gelimang harta sejak lahir dan menikah dengan Sultan Andara, Nagita Slavina terbiasa memiliki orang lain untuk memasak dan menyediakan makanan untuk dirinya. Namun kali ini, melalui video tersebut, ibu dari dua anak itu mencoba untuk makan menu yang sederhana. Menu tersebut adalah nasi goreng. Menariknya, ia tampak begitu formal saat menikmati aktivitasnya dalam memakan tersebut. Ia mengenakan sebuah short dress bernuansa putih. Tak hanya itu, penampilannya semakin keren dengan rambut yang dikucir sembari menyisakan beberapa helai poni di sebelah kanan. Tidak lupa pula ia mengenakan baju putih saat makan nasi goreng. Oli, fotoin gue, kata Nagita yang meminta difoto oleh karyawannya. Momen Nagita Slavina makan nasi goreng hingga meminta untuk difoto itu menuai beragam komentar dari publik. Cuma Nagita makan pakai baju putih, kata netizen. Semua difoto, tambah yang lain. Kayak emak gue, kalau lagi apa minta difotoin, komentar lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua.